Assalamualaikum. Gomok di siko. Ha. Hari ni kita nak unboxing, unbungkus Asus YY Punk SPR first model untuk KRR. Ha. Ini Asus ni. Kawasaki KRR spec open. Dia dengan lagi satu, ada lagi satu model KRRS, KRRP untuk YY Punk. KRRP, yang ni model SPR. Jom kita tengok. Allah, berat pula. Ni waktu balik. Ha, KRRSPR untuk spek open. Yang mana yang open tu? Open tak berapa open lah kan. Allahuakbar. Okey, ini barang ya. Marilah kita unboxing, unbungkus. Tikus guys, tikus. Aduh. Ini pun buat hal. Aha, terkeluar pun. Marilah kita. Aduh, tersangkut-sangkut ni. Susah tu nak buat kerja. Okey, kita potong dulu. Ini barang tak tahu tahun bila punya. Tapi barang lama jugaklah kot. Pasal dah berkarat-karat lah ni. Barang baru tapi dia dah berkarat. Biasalah. Manusia pun lama-lama berkarat juga. Nampak tak nampak lah karat ni. Karat-karat pun kadang rebus tak empuk. Okay, kita kasi buka. Benda yang goyang benda ni susah. Benar. Asus ni baru dapat semalam. Jadi tak sempat nak buka lagi. Hari inilah kita unboxing walaupun tak ada box. Unbungkus. Susah. Tak apa. Kita sambung sekejap. Okay, setelah kita buka dia punya plastik dia ni. Ini kita tengok dia punya model. YY Punk Exhaust KRR SPR. Model SPR. Kita dalam tu dapat biasalah stiker. YY Punk. Ini dia punya exhaust ni. Ada nampak dia punya perut dia tu. Kan. Untuk spek open. Ha, tengok. Apa beza dia dengan model YY Punk KRRP? Dia punya beza dekat yang ni besar lah, dia punya tengkuk dia besar. Lagi satu yang model ni ada spring kat sini. Yang KRR yang P tu dia tak ada spring, dia terus je dia punya tengkuk ni kan. Lagi satu tengkuk dia kecil, perut dia pun kecil, ranting belakang dia ni pun kecil juga, yang ni besar. Ha, pegang genggam pun puas bye. Belum pasang lagi, belum boleh bawa lagi motor. Aduh. pelan-pelan kayu tunggu masa kita comeback YY Punk. Dia punya muffler belakang pun besar juga ni. Tak tahu bunyi dia macam mana. Kita nak pasang yang mana, motor ni ke, motor yang kat luar tu ke, kan? Mana motor yang open lah, kita pasang exhaust open. Okey. Ini barang baik. Zaman dulu punya barang kan. Nak cari pun agak payah agak model ni. Kalau model yang baru ni senang. Facebook bersepah orang jual. Model ni agak susah sikit nak cari. Tak apalah, nanti kita try kan. Kita try masuk, kita bandingkan bunyi KH Racing yang sana yang dah pasang kat motor tu sana tu.
dengan dengan exhaust YY pang ni, macam mana bunyi dia, beza ke tak beza ke, sedap ke tak sedap ke kan. Ha, nantikanlah videonya. Ni kita unboxing je. Ni nampak apa? Betul-betul perut dia ni banyak makan lah ni, perut ni. Aduh, diet sikit ni, diet sikit. Banyak makan. Tengok dia punya spring ni. Yang ni bahagian sini tak silap boleh buka ni ke tak boleh? Oh, sini sini, bahagian slop ni buka spring dia ni. Ah, nanti kita boleh buka ni. Pasal nak pasang nanti kita kena buka spring dulu ni. Spring maut ni nak buka ni. Aduh, tangan dah patah. Tak apa, kita ada, kita perlu pomen import dari Zimbabwe ni. Kita tengok dia buat ni eh. Abang tolong-tolong tengok boleh lah. Dah tak kuat lah tangan ni, belum kuat lagi. Nak buat kerja pun payah. Tapi itulah, dia ada biasalah barang lama, karat-karat sikit nampak tau. Dia punya karat eh. Aduh, bergaduh karat dia ni. Tengok dia punya tengkuk tu. Wish, tak dapat bayangkan lah macam mana pergi dia ni. Puasa lama lagi ni. Yang kalau yang P dia punya ada satu bracket dekat belah. Sekejap, tak lah. Dia punya bracket dekat sini, belah tepi ni. Itu rasa untuk double R lah ni. Yang ada bracket kan. Pasal double R biasa ada host-host penghalau jin dekat tepi tu kan. Keep KR, ZSR, tak ada host-host penghalang-halau, penghalau jin tu. Double R ada lah. Kita balik YY Pang. Tengok botol dia. Betul dia. Okay, rasa sampai kat sini ya dulu kita punya video unboxing, unbungkus tikus guys, tikus. Jangan lupa subscribe, share, komen. Bagian dia yang best sikit kan, benda yang kita boleh buat, yang kita boleh buat time-time tak boleh jalan ni. Okay, sampai di situ je lah kita punya unboxing ni. Okay, selamat. Assalamualaikum.